selamat datang di Munix Channel. Kak Fitri Mawar di sini. Selamat datang di channel yang paling menarik, unik dan menyenangkan. Hari ini Kak Fitri menghibur kalian lagi dengan yang baru-baru. Wow, ada yang baru lagi. Iya, banyak banget. Lagi haul lagi. Haul apakah hari ini? Jangan lupa di-subscribe dulu. Kalian udah siap lihat haul iBloom-nya apa aja? Ini dia, wow, lucu-lucu banget, ya ampun. Langsung 4 iBloom di haul bulan ini. Kak Fitri benar-benar udah bangkrut. Gila, banyak banget. Ini langsung 4, ada Mike Pen Perfect, ada Marmo Sandwich Cookies, ada American Hot Dog, sama Marmo Strawberry Cake. Marmo itu singkatan dari Marshmallow. Nah sekarang kita bahas satu-satu dan pencet satu-satu. Yang pertama Kak Fitri mau buka dulu yang ini. Ini Marmo Sandwich Cookies, atau Marmo tuh Marshmallow, singkatannya dia Marshmallow Bear gitu. Ini Kak Fitri beli yang warna coklatnya. Karena apa? Karena cookies itu kan warna aslinya coklat. Ini ada yang pink dan ada yang Tosca juga. Emang yang Tosca lucu banget. Cuman Kak Fitri gak bisa beli banyak-banyak yang sama gitu loh. Jadi salah satunya aja, ya udah yang originalnya aja. Squish sebelum dibuka. Squish. Gila slow banget, lihat. Sekarang kita keluarkan. Kalian siap? Dadah. Wah, lucu banget, ya ampun. Ini semeriwing bau coklat. Gila banget tuh. Mirip-mirip kuenya better. Sama wangi choco pie gitu. Ya ampun, ini enak banget. Enak banget wanginya. Tuh ada coklatnya. Jadi dia tuh di dalam cookies yang ada lapisan coklat gini tuh, jadi kayak sandwich gitu kan. Jadi sebutnya sandwich cookies. Di bawahnya ada kakinya. Squish. Squish. Gila. Lama banget baliknya. Kalian wajib nonton video Munix Channel dulu sih sebelum beli. Yakin kalian bakal keracunan buat beli, bukan keracunan hidung. Kita squeeze si marshmallow-nya. Oh, sayang sekali. Si paku ininya gede banget pas dipencet di sini, kerasa banget gede sampai sini nih. Sayang sekali ya. Next Kak Fitri mau buka ini Mike Perfect atau Parfait, apalah bacanya ya. Ini datangnya cuma satu model aja, kucing yang ini. Kan kucing Mike Pen tuh kan banyak banget ya, ada yang pink, ada yang kuning loreng, ada yang Tosca. Tapi cuma ada yang ini aja, nggak tahu bakal datang lagi warna lainnya. Kita lihat aja nanti. Buah-buahan, ada sirupnya, ada es krimnya, numpuk banget segelas. Nah itu tuh perfect. Nah ini ada Mike Pen-nya, hiasannya gitu. Kita squeeze sebelum dibuka. Squeeze. Wow, ini juga slow. Kalian udah siap? Tadah, lucunya. Ini lebih kecil dari yang tadi sih, tapi harganya semua sama. Jadi kalian kalau beli mikir dulu dan nonton dulu sih video-video Munix Channel. Wajib sih. Ya ampun, lucu banget kucingnya. Kak Fitri suka banget kucing. Ini belakangnya, ini bawahnya. Ini wanginya. Wangi buah melon dong. Seger banget sesuai bentuk dan judulnya. Kita squish. Squish. Slow gila. Mantul ini mah, jangan ditanya. Kalau iBloom tuh selalu enak, gak ada yang ngecewain. Tuh. Kalau ini si lubang ininya gak kerasa kayak yang beruang tadi. Ini kecil banget, gak kerasa malah di sini tuh. Next ke bagian bawah, Kak Fitri mau mencetin ini. Ini tuh premium American hot dog atau corn dog, tahu kan? Kayak sosis, ada mozzarellanya di dalam, dibalut sama adonan roti gitu, terus digoreng, terus pas udah mateng pakai saus sama mustard yang kuning. Wow, ini ngiler banget sih. Udah nyobain belum kalian? Kalau Kak Fitri udah nyobain, enak banget. Kita squeeze sebelum dibuka. Squeeze tuh. Oh, enak
enak banget. Ini gembul banget, tebel, lihat kayak paha ayam. Kalian udah siap? Tadaa! Gede banget. Lihat ini setelapak tangan loh tuh. Segede paha ayam, paha bawah yang gemuk banget. Wow, ada sticknya juga. Nah ini sticknya bukan stick es krim, kayak stick sumpit gitu. Lihat ini mantep banget sih. Lumayan berat. Dan wanginya, oh my god, ini pertama kalinya I Bloom wanginya keju, percaya nggak? Ini wangi keju loh, bukan wangi yang manis-manis roti. Wangi keju dong, percaya nggak? Ayo coba dibeli. Kak Fitri nggak dipromosiin loh ini, beli sendiri. Jadi Kak Fitri jujur review aja, kita squish. Ini lembut banget loh. Oh, ini padat berisi, nggak kopong. Jujur, asli. Tuh, sayangnya si sticknya sampai atas nih, sampai sini. Kerasa tuh. Ya, begitulah kalau squishy yang ada sticknya ya. Untungnya dia tebal, nggak begitu ganggu. Tuh, si lubang ball chain-nya juga gede banget kayak yang beruang. Ya ampun, enak banget. Next, yang terakhir ini yang gila-gilaan banget, yang ekstrim banget. Yang gede banget, paling gede dan paling takut banget crack karena apa? Sela-sela ininya nih. Takut banget. Tapi ini gede banget dengan harga yang sama dengan yang lainnya. Ini namanya Marmo Strawberry Shortcake. Kak Fitri salah sebut ya tadi pas pertama. Kak Fitri takut banget mau mencetnya soalnya ada OP-nya ngalangin gitu di sini keras. Jadi Kak Fitri nggak akan mencet dalam-dalam dari OP-nya ya. Nanti kalau udah dibuka deh. Squish. Gila, takut banget udah ngerut gitu. Gak kelihatan ya. Kalian udah siap? Lihat yang ini, yang terakhir. Lucu gila. Sumpah. Siapkan diri kalian. Ini dia. Ya ampun. Bener-bener kayak satu slice cake-nya asli. Segede gini. Lucu banget ini wanginya. Duh, wangi apa ya? Wangi vanila tapi kayak ada wangi karet-karetnya, nggak tahu kenapa yang ini wanginya kurang kuat. Ya sudah, ini lembut gila. Sebelum Kak Fitri pencet, Kak Fitri mau ngasih tahu, ini benar-benar fragile banget alias rapuh banget. Karena apa? Di luar negeri ada yang kejadian beli ini crack di sini langsung sekali pencet atau beberapa kali pencet kayaknya ya. Karena ini emang lekukannya 3D banget, takut. Jadi kalian kalau mencet jangan terlalu barbar, nanti sakit hati. Yaudah, kita pencet. Squish. Slow. Slownya lumayan sih. Standar aja lah. Tuh. Kita pencet lagi. Harusnya pencet dalam banget sih kalau mau slow banget. Serius, tapi takut. Squish marshmallow-nya tuh. Marshmallow-nya slow. Slow. Selesai juga video kali ini. Gimana menurut kalian? Lucu-lucu banget kan keempat ini? Menurut kalian di antara empat ini yang lucu yang mana? Komen di bawah. Kalau menurut Kak Fitri semuanya lucu. Ini kan semua harganya sama, tapi ada satu yang worth it banget dibuat dibeli. Sebenarnya semuanya worth it sih. Kalau lihat ukurannya, beli yang cake ini. Kalau lihat enaknya, beli yang ini. Sumpah, enak banget. Oh iya, Kak Fitri mau ngasih tahu pengumuman giveaway adalah besok jam 1 siang. Jadi stay tune terus di Munix Channel. Semoga kalian beruntung, tapi ingat jangan baperan, jangan marah-marah kalau belum beruntung ya. Karena bakal ada giveaway terus, jadi stay tune terus. Kak Fitri mau tutup acaranya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif terus dari Munix Channel biar update. Jadi see you in the next video, bye, thank you.